Selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Gubernur Bengkulu kepada Bapak Mahir Indonesia. Kemudian yang kedua ingin sampaikan tentu bagi kawan-kawan saya itu pada waktu malam bahkan siang hari nanti kan juga satu dengan rapat dengan seluruh tim dan PD pejabat di kami juga mengapresiasi sebetulnya apa yang sudah dilakukan. Jadi kemampuan yang lalu dilakukan kenapaan ditindaklanjuti walaupun belum suruh ya ditindaklanjuti tapi itu juga signifikan lah perkembangannya untuk kali ini bahwa baik jumlah maupun nilainya juga kurang kalau saya bandingkan ya dengan yang dulu gitu. Jadi ini kita patut apresiasi bahwa penurunan tumbuhan itu luar biasa trennya. Artinya ada perbaikan pengendalian internal, kemudian ada kesungguhan dalam verifikasi dari setiap pertanggungjawaban sehingga menjadi lebih baik.